gua tuh. Nih, lihat ya. Pura Uluwatu. Udah lama loh. Susu. Mencapai. Dari kuno. Pokoknya udah tahunnya nih, Dek. Dari tahun 1036 Masehi udah lama, Pak. Udah tua. Pensil. Gua pakai nih. Boleh. Bisa. Bisa, gua pakai. Kenapa enggak ban hitam? Ban hitam biar orang pada takut. Ban hitam apa ya? Warna karateka. Warnanya. Enggak ada ban hitam beli. Enggak ada ban hitam. Enggak ada. Biar karateka, biar orang pada takut. Kasih beli ya. Bawa sendiri boleh kali. Bawa sendiri. Tadi nih, oh ini buat masuk ya? Ya. Ntar lo yang pegang ya, sorry. Ntar perlu. Dua tuh. Wih, gila. Mantap ya. Oh begitu. Ini pokoknya ada tahunnya sih, 1000 Masehi ya. 1000 Masehi udah lama. Nah, artis. Ya, tuh, beli. Saya beli. What time to check them? 6 o'clock. Ini belum ada monyetnya nih. Belum ada monyet ya? Belum. Monyetnya daerah mana? Hah? Monyetnya daerah mana? Daerah sana. Dari sini udah. Udah ada sini? Sini sampai ujung. Ini kan luas tuh. Udah nggak ada. Cuma mata gue ini nggak ngeliat gue. Nggak ada sih sepi. Biasa di sini? Kayaknya di sana. Sepurai. Gua tuh. Jadi tarik kecak terbayar lagi dong? Enggak. Tarik kecak. Bayar. Oh bayar. Orang. Oh udah bayar aja. Oh, nonton. 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 Apa? Wonten kalau apa? Berarti kalau misalnya tarik kecak nonton, kita langsung ke tarik kecak. Hah? Bukan jam 6. Oh iya udah jam 6. Baru jam 5. Tiketnya sekarang. Tiketnya biar keburu habis. Beli tiketnya dulu dong. Beli tiketnya dulu. Tempat duduk yang susah saja. Matiin dulu untuk tarik kecak. Wih. Tarik kecak. Nggak ada tarik kecap. Cak. Tarik kecap. Udah mulai ya. Rusuh. Hati-hati. Mana puranya? Ini puranya. Ini puranya. Di ujung. Oh, bukan ini. Terlihat bukan. Pura-puranya. Pura-pura uluan tuh. Kayak orang China sih. Taiwan apa ini. Ini pura-pura uluhur lewat tuh. Oh next itu. Kita beli tiket baru kesini. Iya. Oh, boleh ya pakai uang lo. Ya gua sini ya. Enggak, gua naik aja dulu. Enggak. Nanti kan pas naik. Hah? Oh, kanan. Gua naik aja biar gampang kalau ini kan. Ya.
itu. Mantap. Hi. Yeah. Hi. Above. Yeah, on the left is what we call Aksara. Look like Sanskrit. Yeah. But his writing is we learn at school since we are 7 years old and we are 15 years old. But we don't every day we only speak Balinese, but we don't really write it. Okay. Especially young people, we not really.